Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Salam olahraga dan salam prediksi bola. Malam ini kita berikan prediksi setelah beberapa hari kita absen ya. Di sini ada 3 pertandingan di Liga Norwegia untuk di malam hari ini dan 1 pertandingan di partai final Piala Asia U23, Uzbekistan U23 dan Arab Saudi U23. Kita coba gaspol 4 tim, silakan disimak videonya sampai habis. Sebelum saya lanjut ke prediksinya, saya ingatkan untuk support channel Prediksi Bola dengan cara subscribe, tekan loncengnya dan jangan lupa komen juga. Dan tentunya di live video ini jika suka prediksi dari Prediksi Bola malam ini. Kita mulai dari Liga Norwegia, ODDBK versus Molde. Untuk laga ini saya lebih mempertimbangkan mengambil Molde dengan memberi setengah di handicapnya dan di sini under 2 atau 3 1/4. Yang kedua ada Lillestrøm versus Rosenborg di Norwegia juga. Di sini saya ambil Lillestrøm dengan mempor setengah dan di sini saya mainkan over 2,5 bola. Yang ketiga ada Tromsø versus Haugesund. Untuk laga ini saya ambil Haugesund dengan tahan 1 bola. Saya tahan 1 bola di handicapnya dan di sini saya mainkan under 3 bola. Yang terakhir kita ke Piala Asia U23. Uzbekistan mempor setengah, saya ambil Arab Saudi tahan setengah. Over under saya tidak bermain, saya mainkan handicap Arab Saudi tahan setengah dan sekaligus single peg bisa diambil Arab Saudi di malam hari ini atau di sore menjelang malam ya. Itu dia 4 tim, semoga jebol, semoga beruntung. Tinggal teman-teman lah yang memutuskan bagaimana mengeksekusi prediksi dari Prediksi Bola malam ini. Semoga beruntung, sampai jumpa lagi dan salam olahraga. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have